Hai semua, balik lagi di channel DST Gamer. So, di video kali ini gue bakal update config Genshin Impact terbaru ya, di tahun 2023 ini ya guys. And by the way, ini config yang dah lama gak update ya, cuman dah gue perbarui. Dan ini masih work guys ya, pas dicoba di Genshin Impact versi terbaru. Nah, config ini seperti biasa bisa mengurangi lag dan juga patah-patah saat kalian bermain game Genshin Impact. Nah, untuk link downloadnya seperti biasa ada di kolom deskripsi guys ya, kalian bisa cek di sana. Dan untuk tutorial cara pasangnya bisa tonton video ini sampai selesai guys ya, agar kalian tidak ketinggalan ya tutorialnya. Oke. Untuk cara pasangnya gue pakai aplikasi Jazzzipper. Nah, di sini kalian masuk ke file atau folder ya, tempat dimana kalian menyimpan config yang sudah kalian download. Nah, sebagai contoh gue ada di folder config, masuk ke sini. Nah, ini dia guys ya, untuk config ini kan tinggal ekstrak aja guys ya, kalian klik ekstrak di sini. Untuk lokasi ekstraknya kalian pindahkan ke Android data, bukan cari komihoyo. Komihoyo Genshin Impact ya. Ntar ini mana sih? Cuy. Nah, ini dia komihoyo Genshin Impact. Ini masuk ke sini, lalu klik files. Nah, kalian bisa pastikan di sini guys ya. Seperti ini. Jika ada peringatan seperti ini, kan timpa aja guys ya, gak apa-apa. Nah, setelah selesai, kalian bisa coba mainkan Genshin Impact kalian guys ya. Dan kalian bisa rasakan perbedaannya ya, sebelum dan sesudah memakai config ini. Oke, itu aja buat video kali ini. Buat kalian yang suka video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe juga channel ini guys ya, agar kalian gak ketinggalan update-update video terbarunya. Oke, gua Wisnu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!